warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Di kesempatan kali ini saya menjelaskan kutub pertama tentang Qiyamul Lail. Apa sih Qiyamul Lail itu? Qiyamul Lail merujuk kepada amalan beribadah pada malam hari dengan mengerjakan salat-salat sunnah seperti taubat, tahajud, witir, dan lain-lain. Serta amalan-amalan seperti membaca Al-Quran, berzikir, dan beristighfar serta berdoa. Qiyamul Lail boleh dikerjakan secara perorangan maupun bersama-sama. Salah satu ibadah Qiyamul Lail yaitu adalah salat rawih. Apa sih salat rawih? Rawih adalah salat malam yang dilakukan khusus di bulan Ramadan. Salat rawih bisa dikatakan Qiyamul Lail karena merupakan salah satu cara menghidupkan malam di bulan Ramadan. Para ulama sepakat bahwa salat tarawih hukumnya adalah sunnah, bahkan menurut mazhab Hanafi, Hambali, dan Maliki, hukum salat tarawih adalah sunnah muakkadah atau sangat dianjurkan. Salat ini dianjurkan dilakukan bagi laki-laki maupun perempuan. Lalu kira-kira apa sih kelebihan dari qiyamul lail? Banyak ayat Al-Quran dan juga hadis yang terangkan tentang kelebihan bagi mereka yang mengerjakan ibadah qiyamul lail. Di antaranya ialah firman Allah SWT. Pertama, Allah akan memberikan ampunan dosa yang telah lalu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang melakukan qiyam Ramadan karena iman dan mencari pahala, maka dosa-dosa yang telah lalu akan diampuni." Hadis riwayat Bukhari nomor 37 dan Muslim nomor 759. Para ulama sepakat bahwa redaksi kama Ramadana dalam hadis tersebut diarahkan pada sholat tarawih. Ulama sepakat atas kesunahan tarawih dan sesungguhnya tarawih adalah sholat yang digendaki dalam hadis Nabi. Barang siapa beribadah atau tarawih di bulan Ramadan seraya beriman dan ikhlas, maka diampuni baginya dosa yang telah lampau. Hadis diriwayatkan Al-Bukhari. Adapun sabda Nabi atau imanan maksudnya adalah membenarkan bahwa yang demikian itu hak seraya meyakini keutamanya. Lalu yang kedua, salat tarawih berjamaah dengan imam pahalanya seperti salat semalam penuh. Dari Abu Nurjar radhiyallahu anha, dan Nabi SAW juga pernah mengumpulkan keluarga para sahabatnya, lalu beliau bersabda, siapa yang salat bersama imam sampai ia selesai, maka diberi untuknya pahala qiyam satu malam penuh. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmidzi. Lalu yang ketiga, wa minal laili fattahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'asaka rabbuka maqama mahmudan. Dan bangunlah pada sebagian malam apabila salat tahajud atau sebagai suatu ibadah tambahan bagimu, mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Surat Al-Isra ayat 79. Di dalam surat itu dijelaskan kita sangat baik jika melaksanakan sholat tahajud karena bisa insya Allah akan diberikan banyak kebaikan kepada kita dan kemudahan-kemudahan di dunia maupun di dunia akhirat. Demikian dari kutub dari saya. Sekian dan mohon maaf apabila ada salah kata. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.